Luar biasa. Dan juga tentunya kita bisa melihat bagaimana anak-anak nanti jalannya pertandingan di malam hari ini. Dan tentunya kita lihat dulu bagaimana starting line up dari tim nasional Garuda. Ya, Rando Ari akan ada di bawah Mr. Gawang, tentunya 3 back sejajar, Rizky Rido, Jordi Ahmad, dan Elka. Di sana aku berdiri. Menurunkan formasi di babak pertama tidaklah yang terlalu player Persib Bandung, dan tentunya juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu bagaimana tim nasional dan wasit Hussein Sukri Al-Khumsus dari Saudi Arabia akan memimpin pertandingan ini, di mana pertandingan sebelumnya pemirsa wasit Al-Khumsus dari Saudi baru saja komentator yang tentu saja asing lagi ada Bung Doni Munak. Bung Doni, tentu saja Indonesia harus bisa menangkap pertandingan ini dengan betul. Tahap pertama yang dipanggil langsung dari jarak 2 untuk melakukan lemparan ke dalam yang sangat berbahaya. Hampir saja di sudut. Kita lihat tadi Evan Yener tadi jatuh, tapi bukan sebuah pelanggaran atau membuat persembahan Surabaya. Maka kita akan debas langsung arah gol. Kita bukan sekedar menggunakan lelikannya. Masuk Ferdinand cantik sekali kini. Dengan arah pertama bergerak di tengah Masuk Ferdinand. Bukan sebuah pelanggaran, masih kuasai bola. Menyebut tadi coba dikejar lama dan Sananta. Berhasil Masuk Ferdinand. Ewa pendek saja, lakukan sudah berbahaya. Tuhan. Kena, cukup-cukup jauh tentunya. Nampaknya akan dilakukan oleh
Bukan kereta malah. Mungkin saja menciptakan gol. Aku tak sudah tinggi dengan berbahaya. Oh Tuhan. Kedua kali kita menekan dengan bebas. Oh, dia rebutkan. Ya,